bilangan suami-suami yang tidak menunaikan kewajipan tertinggi mereka selain daripada mengajarkan agama kepada isteri dan anak-anak, suami-suami hari ini juga tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Setiap kali isteri dan anak-anak suap nasi masuk dalam mulut, Nabi sebut hatta ma taj'alu fi imra'atik. Tiap-tiap satu kebaikan yang kamu buat dalam keluarga kamu, memasukkan kegembiraan dalam hati isteri dan anak-anak kamu, memudahkan urusan isteri dan anak-anak kamu dikira sedekah dan kebaikan, hatta ma taj'alu fi imra'atik. Nabi kata sehinggakan apa yang kamu masukkan ke dalam mulut isteri kamu itu juga adalah sedekah. Satu pinggan isteri makan 20 suapan. Sehari 3 kali makan. 3 kali ni paling sikitlah. Pagi, tengah hari, malam paling sikit. 60 kali isteri suap, 60 sedekali sedekah. Allah Taala kira untuk si suami tadi. Tapi kenapa hari ni makin seramai suami ni yang menjadi beban, kadang-kadang isteri yang tanggung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada banyak versi suami ni. No, ada banyak versi. Suami hak tak kerja terus, isteri tanggung. Suami yang kerja, lepas tu dia bahagi-bahagi pula, yang ni isteri bayar, ni dia bayar. Itu juga salah. Dan yang paling teruk sekali ialah suami yang tak bekerja langsung, kesemua isteri yang tanggung. Kalau satu hari dia tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, Nabi kata hak tu pun cukup dah dosa itu untuk melayakkan si suami ini masuk neraka dan membebankan perjalanan hidup dia di mahsyar kelak.